Industri film India atau Bollywood dianggap menjadi salah satu industri hiburan terbesar di dunia. Artis-artis Bollywood kerap disejajarkan dengan selebriti dari Hollywood. Dua bisnis di India, yakni industri film dan musik, berkembang dengan pesat setiap tahunnya. Setiap musim panas, kedua industri ini mencoba untuk merilis film dan musik terbaik bagi pemirsa di seluruh dunia. Hal ini menjadikan artis Bollywood menjadi begitu populer di seluruh jagat dunia. Dan kepopulerannya ini membuat mereka menjadi artis dengan bayaran termahal, bahkan mampu menyamai pendapat artis Hollywood. Baik pria maupun wanita, mereka yang populer, apalagi jika sampai menembus ranah perfilman Hollywood, menjadi yang terkaya di negeri asal mereka. Siapa saja yang dinobatkan menjadi artis terkaya di Bollywood 2016 ini? Berikut ulasannya. Mohit Raina identik dan dikenal sebagai aktor pemeran di serial Kolosal. Mohit Raina pernah berperan sebagai Dewa Siwa dalam serial Mahadewa dan kini memerankan Asoka Dewasa di serial Asoka. Aktor tampan kelahiran 14 Agustus 1982 ini mengawali karir di tahun 2006 lewat serial Antarkish Ek Akmar Kata. Mohit Raina disebut-sebut sedang menjalin hubungan dengan Moni Roy, pemeran Sati di serial Mahadewa, dan Sifanya di serial Nagin ini memiliki pendapatan 1 lakh rupiah atau sekitar 19 juta rupiah dalam sehari pada serial yang dibintanginya. Fakta ini menempatkan sebagai salah satu artis Bollywood terkaya. Karan Patel dikenal sebagai pemeran Raman dalam serial Mohabbatein atau Ye Hai Mohabbatein. Aktor kelahiran 23 November 1983 ini telah banyak bermain serial sejak 2000. Di antaranya Kahani Gargaki, Kasauti Zindagi Kai, Kesar, dan Kasihan Jali. Lalu sampai pada puncak kepopulerannya berkat serial Kastri yang tayang di tahun 2007 hingga 2009. Selain serial, Karan Patel sempat menjajal kemampuannya menjadi pembawa acara lewat program Kaho Nayar Hai dan Diwali di Loki. Ia juga berpartisipasi dalam program reality show Nah Baliye 3 dan Survivor India. Karir Karan Patel akhirnya semakin bersinar berkat serial Ye Hai Mohabbatein yang diproduksi sejak 2013 hingga sekarang. Kini Karan Patel memiliki honor serial yang dibintanginya sekitar 1,10 lakh rupiah atau sekitar 21 juta rupiah dalam sehari. Bagi Anda pemirsa pencinta film India sudah tak asing dengan artis ini. Katrina Kaif merupakan artis yang berperan di beberapa film seperti Boom di tahun 2003, Bodyguard, Sing is King, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kepopuleran sang artis menjadikannya salah satu artis terkaya di India dengan kekayaan saat ini mencapai 122 miliar rupiah. Sebelum berkecimpung di dunia film, artis cantik ini memulai karirnya menjadi seorang model terkenal di India. Dan meski berkeluarga negara India, artis cantik ini ternyata cukup lama tinggal di Eropa. Salah satu artis paling cantik Bollywood ini juga patut diperhitungkan jika kita berbicara soal kekayaan. Sebab Kareena Kapoor sering bermain dalam film-film terkenal dan booming di seluruh dunia. Tercatat sampai saat ini, ia memiliki kekayaan hingga 144 miliar rupiah. Meski berasal dari keluarga berdarah biru, Kareena mengawali seluruh karirnya dari nol. Beberapa film box office yang sudah dibintangi Kareena Kapoor antara lain Three Idiots, Omkara, Jab We Met, dan masih banyak lagi.
Selain kekayaan, prestasi artis kelahiran 21 September 30 tahun ini juga patut diacungi jempol. Berkat kemampuannya dalam memerankan sebuah film, ia berhasil dinobatkan sebagai artis terbaik di tahun 2007 sampai 2008. Berikutnya adalah aktor tampan Akshay Kumar. Wanita mana yang tak jatuh hati padanya? Tampan, tinggi, pandai berakting, dan jago menari. Sebuah kombinasi sempurna untuk menjadi aktor papan atas India. Dan menurut berbagai sumber, harta kekayaan Akshay Kumar saat ini mencapai 100 juta dolar atau senilai 1,3 triliun rupiah. Hal ini dinilai wajar mengingat jam terbang Akshay yang warawiri berada di berbagai genre film seperti laga, komedi, dan romans sudah sangat tinggi. Selalu simpatik dan dikenal sebagai pria yang sayang keluarga, pemain film Three Idiots dan Thick High ini ditaksir memiliki harta kekayaan sejumlah 180 juta dolar atau senilai 2,5 triliun rupiah. Hal ini menempatkan dirinya pada deretan 4 aktor dengan harta kekayaan tertinggi di India saat ini. Amir dijuluki dengan sebutan Mr. Perfectionist. Karena dalam satu tahun, aktor kelahiran 14 Maret 1965 ini hanya mau main dalam satu film dan mencurahkan semua fokusnya pada karya tersebut. Aktor keren Bollywood ini selain pintar berakting juga terkenal akan tarian dan nyanyiannya yang membuat bayarannya menjadi sangat tinggi. Salman Khan boleh berbangga hati karena mendapat bayaran sekitar 86 miliar rupiah untuk setiap film yang dibintanginya. Debut pertamanya dalam drama Iwi Hoto Aisi pada 1988 membuatnya sukses mencapai ketenaran dengan cepat. Pria berama lengkap Abdul Rashid Salim Salman Khan ini sempat memenangkan berbagai penghargaan, termasuk sebagai aktor pendukung terbaik dalam film Kuch Kuch Hota Hai di tahun 1998. Hingga kini kekayaannya ditaksir mencapai 200 juta dolar atau setara 2,7 triliun rupiah. Salman Khan merupakan seorang artis yang dikenal sebagai the darling of the masses. Bahkan penggemarnya di India pun sangat banyak. Karena selain perannya di film-film komedi romantis, ia juga merupakan seorang filantropis atau lebih dikenal sebagai seorang yang dermawan. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Itulah gambaran yang cocok untuk seorang aktor senior sekelas Amitabh Bachchan. Meski di usianya yang tak lagi muda, perannya di film-film India modern tak kalah laris ketimbang para juniornya. Hingga saat ini, kekayaan sang aktor tiga zaman ini telah mencapai 400 juta dolar atau senilai 5,6 triliun rupiah. Sebuah prestasi gemilang untuk ukuran pemain film yang tak lagi berada di usia puncak, bukan? Nama Shahrukh Khan beberapa tahun terakhir masih duduk di urutan teratas sebagai aktor termahal, terlaris, dan terkaya dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan saja, kekayaan Sang King Khan ditaksir mencapai 600 juta dolar atau senilai 8,4 triliun rupiah, jauh mengungguli aktor tersohor lainnya. Selain banyaknya film yang ia bintangi dan semua rata-rata selalu sukses besar lewat rumah produksi Brahma Red Chillies Entertainment serta tim kriket miliknya Kolkata Knight Riders, Shahrukh Khan terus saja mendulang pundi-pundi uang yang menggunung. Terakhir 2016 nampaknya menjadi tahunnya Deepika Padukone. Aktris cantik ini mulai menorehkan namanya di dunia internasional. Ia mendapatkan kesempatan beradu akting dengan Vin Diesel dalam film Hollywood XXX The Return of Xander Cage. Deepika Padukone juga sempat tercatat menjadi artis wanita Bollywood dengan bayaran paling tinggi saat ini. Dalam setiap penampilannya, artis cantik dan eksotis ini mendapat bayaran sekitar 29,3 miliar rupiah untuk setiap film yang dibintanginya.
Bahkan bintang film Bajirao Mastani ini masuk dalam daftar Forbes sebagai salah satu artis dengan bayaran tertinggi, bersanding dengan artis ternama Hollywood termasuk Jennifer Lawrence. Berdasarkan laporan Forbes, Deepika Padukone yang berada di posisi 10 ini, ia meraih 10 juta dolar atau sekitar 132 miliar rupiah hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Wanita kelahiran 15 Januari 1986 ini tak hanya laris sebagai artis dengan membintangi film ternama, tapi juga menjadi bintang iklan. Pemirsa, itulah artis-artis Bollywood terkaya versi On The Spot.